Terus tadi pagi memang pasien kami meninggal dua orang. Yang pertama atas nama Tuan A itu jam 3 pagi, terus kemudian yang kedua atas nama Tuan H itu jam 6 pagi meninggalnya gitu. Memang kondisi dari kedua pasien itu ketika awal pertama kali kami terima itu memang kondisinya sudah berat, sudah mengalami kondisi shock ya. Sudah kita coba bantu dengan obat-obatan resusitasi cairan, kemudian obat-obatan buat menaikin tensi, mengatasi keadaan shocknya, tapi memang nggak teratasi kondisinya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.